Oke, untuk video kali ini membahas lagi mengenai aksesoris yang kemarin saya beli, yaitu car skin untuk Poco X3 Pro saya ini. Jadi ini kemarin car skinnya seperti ini. Ini memang tempatnya tempat tempered glass ya. Saya kira awalnya dulu belinya wah ini salah, ternyata benar. Jadi car skinnya seperti ini. Car skinnya itu motifnya karbon dan dia nanti transparan. Kemudian ini belakangnya seperti potongan stiker. Dan ini polanya sudah bentuk. Oke, sebenarnya fungsi guard skin ini untuk apa? Yaitu fungsi guard skin adalah menjaga lapisan di bagian belakang ini. Karena kalau nggak dikasih guard skin, itu nanti bisa bagian belakang dari Poco ini mudah sekali berjamur. Walaupun kita sudah pakai case, saya sudah bersihkan. Bisa dilihat bagian kelihatan nggak ya? Bagian atas ini tuh di atas kamera itu saya sudah mulai tampil bercak-bercak jamur. Duh, mungkin kurang terlalu kelihatan. Bentar, ini saya berikan pencahayaan dulu. Bisa diperhatikan bagian atas ini muncul bercak-bercak jamur. Jadi ini kalau dibersihkan itu agak sedikit susah. Dan itu selalu muncul. Jadi kalau nggak dikasih guard skin nanti akan bertambah banyak. Padahal sudah pakai case yang ya lumayan tidak terlalu padat lah, apa tidak terlalu mepet dan tidak terlalu bikin lembab karena masih ada ruangan rongga udaranya, tapi masih aja berjamur di bagian back covernya ini. Oke, sekarang langsung aja kita pasang untuk guard skinnya. Jadi masangnya cukup mudah, nggak perlu keahlian khusus. Nah, dia transparan seperti ini. Pastikan untuk bagian belakangnya ini sudah bersih dari debu. Oke, langsung kita tempelkan. Misalnya ada gelembungnya, tinggal kita geser-geser saja. Ada gelembung, tinggal kita dorong, kita pinggirkan, kita buang anginnya saja. Oke, cukup mudah. Terlihat jadi lebih keren juga, man. Dengan motif karbon ini. Sekaligus melindungi, sekaligus menaikkan tampilannya jadi agak sedikit lebih keren. Oke, kalau masih bisa ditempeli casing jadi lebih mantap. Wah, udah terlindungi, tampilan keren. Oke lah. Jadi itulah fungsi untuk dari car skin ini. Sebenarnya wajib gak wajib sih, tapi saran saya untuk melindungi aja supaya tidak jamuran. Untuk bagian kameranya memang tidak saya pasang, saya lebih menggunakan proteksi dari casingnya aja yang lebih aman, karena juga tidak terlalu kena dan kameranya tidak jamuran, jadi seperti itu. Oke, sekian review mengenai car skin dari Poco X3 Pro. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom komentar di bagian bawah. Untuk link pembelian ada di deskripsi. Jangan lupa bantu saya klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Dan terima kasih sudah menonton.